bersama kami Wakil Ketua Komisi 4 juga Bapak Diva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional. Ada Pak Rahmat Nandoyo dari PDI Perjuangan. Ada Pak Hasanuddin dari P3. Yang paling ganteng ini, nama mereka Bapak, nama ini. Bukan, nama yang Bapak Sersi itu julukan Pak Roy, Roy juga ya. Pak Salim Fahri dari Partai Golkar. Ada dari Partai Amanat Nasional Pak Irwan. Nah, yang paling spesial yang undang kami di sini adalah Pak Sudin. Pak Sudin di Lampung terkenal ya, Pak? Jangan kan di Lampung, di Jakarta aja terkenal ya. Tidak ada orang yang tidak mengenal Sudin di Jakarta. Sudin tanam taman kota. Luar biasa. Jadi Pak, kami sengaja datang mau mengucapkan pertama terima kasih kepada masyarakat Sebesi. Kenapa? Karena Bapak peduli terhadap lingkungan. Atas kepedulian Bapak inilah kami merasa terenyuh. Kenapa? Bapak kan tidak ada yang menyuruh. Karena ingin lingkungan Bapak tidak rusak, makanya Bapak inisiatif sendiri. Saya enggak kebayang Bapak datang ke sini pakai biaya dari mana. Pasti Bapak biaya sendiri. Kenapa? Kepedulian. Ini yang menjadi inti kenapa kami datang ke sini. Bapak saja peduli, apalagi kami yang wakilnya Bapak. Ini kami ingin menyelesaikan masalah ini. Saya sudah mendapat laporan dari para dirjen yang ada di sini. Itu semua secara mudah bisa kita hentikan. Tinggal nanti kalau mereka tidak mau hentikan, kita terpaksa menggunakan hukum samudra. Kita bakar. Rencana. Dari sisi operasional dalam izinnya hanya di wilayah yang sudah ditentukan. Kalau dia nanti menambah ke wilayah dekat atau Bapak berarti dia di luar izin dia. Di izinnya sekarang pun sudah bertentangan dengan peraturan zonasi penangkapan ikan. Belum lagi tadi kepala ketua DPRD menyatakan sudah di luar zona apa? Yang Pak Ketua DPRD disampaikan, zonasi, di luar zonasi tempat penangkapan. Jadi saya pikir tidak ada lagi hak dia untuk melakukan itu. Izinnya kalau tidak salah 2015 sampai 2020. Nah sekarang kami tetap mengimbau, kita bersama Haji sendiri, ada Pak Polisi, ada Tentara, ada BSDKP, kita komunikasikan. Jangan sampai ada penyakit, karena negeri kita negeri hukum. Jangan lupa subscribe ya!